Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo sudah mengerucut. Hal itu disampaikan Hasto saat ditemui di kantor PDIP, usai rapat konsolidasi bersama elit parpol pendukung Ganjar Pranowo. Hasto enggan mengungkap kapan nama bacawapres Ganjar itu akan diumumkan. Namun, menurutnya, nama bacawapres akan diumumkan saat waktu yang tepat, terlebih saat ini Ganjar Pranowo baru saja purna tugas sebagai gubernur Jawa Tengah. Tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Nama cawapres tidak menjadi nama itu apa? Kriteria semuanya sudah, ya, sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat.